meraih derajat takwa menjadi muttaqin hingga mulai bulan Syawal
kualitasnya meningkat, kualitas ibadah, juga kualitas diri sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, juga kualitas bermasyarakat dan bertetangga. Bukankah yang mulia tergantung pada ketakwaannya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Hadirin jemaah dimuliakan Allah. Akan tetapi yang kita lihat di masyarakat justru sebaliknya, Syawal menjadi ajang bulan penurunan, penurunan ibadah, juga penurunan kualitas diri. Di antara indikatornya yang sangat jelas adalah perayaan Idul Fitri dirayakan dengan tidak bangsa Islami, pura-pura seolah-olah setelah puasa kita bebas, semua ke masjid, bebas tidak membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran hanya pada saat bulan Ramadan. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah, gambar itu sesungguhnya juga menunjukkan kepada kita bahwa puasa orang yang demikian dianggap tidak berhasil, tidak mampu mengantarkan seseorang meraih derajat takwa atau mendekatinya. Fenomena itu menjadi indikator yang sudah diketahui oleh siapa saja yang mau memperhatikan dengan seksama. Kita juga bisa menggunakan hadis Nabi sebagai kaidah yang seharusnya kita perhatikan sebaik-baiknya. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka celakalah dia. Lalu bagaimana amal seorang muslim di bulan Syawal? Berangkat dari kaidah umum dari hadis Nabi tersebut dan sekaligus sejalan dengan makna Syawal, maka harus ada peningkatan di bulan ini. Dan peningkatan itu tidak lain adalah berangkat dari sikap istiqamah, menetapi agama Allah, berjalan lurus di atas ajarannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Hud 112. Fastaqim kama amirta wa man tabi'aka wala tahtadu bima ta'maluna basira. Maka istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bentuk sikap istiqamah inilah dalam amal adalah dengan mengerjakan secara kontinu, secara rutin dan terus menerus. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, inna ahabba a'mali ilallah madama ba'inna Allah. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka amal-amal yang telah kita biasakan di bulan Ramadan hendaknya tetap dipertahankan selama bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Tilawah kita yang setiap hari sholat malam, yang sebelumnya kita selalu melaksanakan tarawih di bulan Syawal ini, hendaknya kita tidak meninggalkan sholat tahajud dan witirnya. Infak dan sedekah yang telah kita lakukan juga kita pertahankan. Jadi amalan yang selama Ramadan harus ada dalam bulan Syawal dan semakin meningkat, bukan menipis tiba-tiba lalu hilang begitu saja. Jemaah jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, paling tidak ada tiga warisan dalam bulan Ramadan yang mesti kita lestarikan dan yang perlu kita pegang erat-erat dalam keseharian. Yang pertama, Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memberikan teladannya, mereka begitu rajin membaca Al-Qur'an hingga beberapa kali hatam. Karena Al-Qur'an diturunkan adalah sebagai pembeda antara hak dan yang batil, sebagai mana yang dirumuskan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, salat pada bulan Ramadan juga intensitas salat begitu meningkat. Hal ini disebabkan semua amalan akan dilipat gandakan. Yang ketiga, infak pada bulan Ramadan kita juga dengan mudah memberi, mulai dari yang sunnah seperti berinfak, menyantuni fakir miskin, memberi iftar hingga yang wajib yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kebiasaan memberi ini sepatutnya dipertahankan dan terus dilestarikan di bulan-bulan berikutnya. Ketiga hal di atas merupakan warisan berharga dari bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita selama 15 hari ini, mesti kita jaga dan amalkan terus menerus dari bulan ke bulan hingga Ramadan datang kembali di tahun-tahun berikutnya.
Maka dengan demikian kita bisa mencapai predikat manusia fitri, manusia fitrah yang berhasil mengimplementasikan spirit Ramadan di setiap bulannya. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa muslim dan muslimat, dan mudah-mudahan kita ditemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil Allah'a emanet olun.